Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami untuk mengarahkan mereka supaya menjadi manusia-manusia, generasi-generasi yang pada usia kemasan mereka bisa tumbuh kembang. Mudah-mudahan di era Al-Hidayah kami sudah memberikan pengalaman, pengasuhan, pendidikan, pembinaan terhadap anak-anak ibu dan foto ntar ada fotonya panjang video sebagai bekal mereka untuk pendidikan kemampuannya. Ya, sungguh kami bangga semua, ayah, bunda, ibu, nenek, ya, karena mereka dari yang gak bisa baca, bisa baca. Dari yang belum bisa membaca Al-Quran, mereka bisa baca Al-Quran. Dari mereka belum bisa mengenal asma mereka, mereka bisa berharga buat mereka, ya. Kami percaya sekali. Mudah-mudahan mereka pengalaman-pengalaman yang mereka alami di Al-Hidayah bisa menjadikan pengalaman-pengalaman terbaik dalam hidupnya mereka. Manasik haji, kompetensi, mereka adu ajang kompetensi di Jakarta Barat, di Ancol, gitu ya. Itu buat kami adalah sebuah prestasi, gitu ya. Mereka bisa tampil, gitu ya. Mereka bisa menunjukkan diri mereka, bisa mereka bisa percaya diri, gitu ya. Mudah-mudahan sentuhan-sentuhan kami bisa bermanfaat buat mereka. Dan kami mohon maaf, ya, masih banyak kekurangan kami, ya, masih banyak kekilapan kami, gitu ya. Selama membina anak ayah bunda, gitu ya. Kami hanya berharap bahwa bekal yang sudah kami titipkan bisa mereka bawa di kemudian hari, gitu ya. Ya. Dan mudah-mudahan bunda ayah juga bisa merasakan manfaat itu semua.